Makanya ketika Islam tukil itu Merapi itu jika pake Merapi itu jika pake orang-orang sana. Terus dengannya gunung itu banyak ajem. Soalnya itu apa? Gunung itu jadi kalau Quran Lalu anzal nah hadal Quran nah ala jabalin lalu etau khos ya mutasun diambil khos ya dilam lalu dibaca no gunung aja gunung ini agar dudos ayatnya itu dibaca. Mula akhirnya Mbak Marijan ini ada gunung ledos ini itu mau kendang bapak itu nah taruh-ruh ada kitum itu terjemahan ini itu kaya sih terjemahannya lau angzal nah hadal Quran anak jabalin ini cuman itu ngejar ini itu kacer. Oh ternyata begitu diusut, oh iya ternyata wong Jawa ora iso muni surat Al-Hasyr metune kacer. Ini gue Jawa nih, gue Jawa nih, gue melano. Nah, ketekan Islam ini harus enak. Cuman tuh ngeri gini dia enten, tuh daerah Magelang nih. Wah enten aliran yang udah diwong. Namanya aliran Bhairawa Tantra, utawa Tantrayana, udah diwong. Nih, ini gue dua ilmu jenis ini ngerokok. Soko, soalnya saat dereng ini ku Hindu sing Hindu Brahma ini ku waktu iso ra iso ngakoni paling dharmane angel wong Hindu ini sing paling apik ini ku namine nek saat jeneng mati ini ku kudu nglakoni Upanishad. Upanishad itu menghilangkan jati diri pokoknya sementing ra jadi wis bar dadi wong ampun misal bar dadi bupati ngoten niku pindah mbok dadi bakul dawet niku niku namine Upanishad. Pokoknya aja ngasi ati niki kecantol ning donya soalnya nek ati kecantol ning donya niku matine ora sempurna soalnya isi isi kedunyan niku kudu Upanishad. Bar dadi tentara ngoten niku gagak ngoten niku terus pindah mbok takon cekak ngoten ngarit lalu itu namanya Upanishad. Nah katanya ini betul kuat ngelakoni ngerti ini upar enak kok ya Allah enak nempun ngerti ini itu namanya kabumian ngelakoni murid kaya wateknya bumi bumi ini tambah disingi tambah subur jadi semakin dia dihinakan semakin dielek-elek tambah hebat tambah seneng untuk menguji kekuatan hati isi kedunian ngurah. Kalau misalnya berarti tentara, berarti polisi terus pindah gue jadi pekatik jalan mesti ngangil lah nih. Dan yang pun mantun-mantun itu nembik upawasa. Upawasa itu semantiknya ini orang makan rambu rambu ucu. Mulanya orang Islam kok teko bahwa ajaran ramangan rangupi rantemuk bucu kok kaya upawasa mulu sahur siap diarani bulan puasa itu dengeri. Nah terus mandek nanti itu ramangan rambut itu awalnya mimpes ciri-ciri enggak mokso hilang untuk sepondonya wis ora kagandolan barang dunya cuman kadang-kadang wis mimpes ciri-ciri ini eling bojone macet macet gede ora iso ajeng ilang ora iso wis ini mesuse ora pedus kuwi macet ajeng gede ora iso ajeng ilang ora iso dadi jenglot niku utawa pendoro ka karang lho sampe itu jenglot terus disobyo-sobyo niku produk gagal gagal mokso. Lalu timbangane nawa wae nek tapu asange lalu timbangane melo ajaran sing wangi lakonane melo sing luwih enteng ae. Nopo? Ajaran Bhairawa namine. Niku ibadah luwih enteng ngumbar hawa nafsu melo ajaran kali, kali niku ajaran durga, durga niku ajaran Siwa. Niku ngumbar hawa nafsu mangan sawarke niku metem sak kuwate metok sak mencrete ora ono namene upacara mamsamat nama itu namane ono molimo niku mangke terakhir terus mandek ngeten iki wis warek kabeh sabuat nafsune pun komplit mandek ngeten iki terus ngerogo sok mau sadurunge ngerogo sok mangan daging menung lingkung menung sok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung kulkas kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib, kang kula hormati, kang kula tresnani. Omah tak sudah lintang Pak Bupati yang kita hormati, kita tersenani sedaya pejabat pemerintah sipil militer TNI Polri, Pak Polsek, kalau hormati Pak dan Ramil, kalau hormati para hadirin wal hadirat Kang Minulyo, Ibu Camat, meh kelalen lho ngapunten. Atur sing nyambut kula pejabat. Niki khole Mbah Cokrojoyo. Awen Sunan Wiseng, muridipun Kanjeng Sunan Kali. Joko. Mboten saged derek. Kali Joko paling mboten Joko Kali. Lagi ta. Wong ya iki Mbah Cokrojoyo niku berarti wali generasi kaping kalih, wali songo kaping kalih. Wali songo pertama niku Jeng Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria. Sedherenge wali songo wonten sing sepuh kalih. Zamane Syekh Jumadil Kubro, Syekh Subakir, sing ahli demit nih, Syekh Subakir nih. Itu wali generasi pertama, wali awal. Enten Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, sing wong Jawa nyebuti Syekh Jumadil Kubro, manggene teng Merapi mriko. Dalane minggah mantun kula garap dalane kelas 1.5 miliar. Mula sampean sak sesuk nek ziarah sing Jumadil Kubro turku insyaallah pun enak. Soale sampean kudu rono. Nggih, soale Sunan Wiseng niku murid e Jeng Sunan Kali Joko. Lah Jeng Sunan Kali Joko niku murid e Sunan Bonang. Sunan Bonang murid e Sunan Ampel. Sunan Ampel murid e Mbah Ibrahim Asmoro. Kondi Mbah Ibrahim Asmoro kondi murid e Syekh Jumadil Kubro. Lha lha kudu rono. Anteni ini tuh gumrap gitu. Nah terus tuh malai yang kodiang ini namanya saya suka akhir yang magelang lagi Akmil ini wali sekti ini. Jadi wali-wali itu dibagi-bagi ada yang bagian ngurus demit iya yang bagian ngulang ngaji. Saya cuma tilku bro itu bagian ngulang ngaji judul kita Merapi kawitan. Sebab nopo Merapi ini medeni wong mendino meledos ngantos nanti buatan itu penghuni nih pedi keraton-keraton agung yang kan tengok ini teng Magelang. Magelang Temanggung itu pusat menungso kawitan dia. Jadi kota metropolitan besar di tanah Jawa ini urian ini Magelang ini Temanggung kasebut kedu ini. Jadi ini wong kedu
Jadi cikal bakale keraton-keraton agung teng Nuswantara niku nggih teng Kerturi. Jadi mila Magelang kemanggung turunane wong ampuh. Turunane raja. Mula saat ini kini gua beri kini gua lekat semua apa, iya apa, iya orang umum, lekat tu dia blok, jauh blok. Lekaran gitu lu ni uang apa? Oh singgah lu, ini sing crossover. Lengi, le saat ini misalnya kamu lengi. Bulan ini bulan balik teng India. Cari ni uang kini gua biar Hindu. Butuh kulau itu India nih, kulau itu India sih cari di pusat Hindu, pusatnya butuh kulau buatin petok, buatin tumon kulau ada candi ya gede nih sama orang budur, lu rak tumon kulau main ciri-ciri di kuil-kuil kuil namanya, sak langgar wajib lu untung Magelang kok malah ada candi sak mono gede nih. Berarti biar pusat peradaban Buddha ini yang meriki jangan tak ada nih lho ngukurnya kan wakil agomo itu terlihat dari kebesaran tempat ibadah ibadah tempat ibadah wong Buddha lho sehingga teng Thailand Angkor Wat nih ini ku kalah gede kan ini baru Buddha lho berarti wong meriki ini mulai taat dia kenana terus mesti jumlahnya kata wong iso bangun sak monten gede nih. Jadi mila Universitas Agama Buddha terbesar di dunia ini kemudian nonton teng Jawa namanya Nalanda. Jadi meri-meri beruang. Jadi sama lo coba bayang lo saat dulunya Islam Turki itu mereka ini kampung munyo orang kota. Saat darinya Islam Turki itu mereka ini kampung mau apa-apa setoyo. Tahun 800 pun sakit bangun Borobudur kok. Bangun itu tak ngolong atas jadi mereka pun gak nampok Kanjeng Nabi dari lahir itu di Kalimantan Timur pun ada keraton Kutai Karta negara itu ngolong atas 300 tahun sebelum Rasulullah lahir itu di Kalimantan Timur pun ada keraton Kutai Karta negara teng ujung kulon Banten mriku pun enten Saloko Negoro 350 tahun 350 tahun 400 niku pun enten kerajaan Tarumanegara rajane Purnawarman itu Jawa Barat teng Malang pun enten keraton Kanjuruhan sing niki juga tahun supporter pun enten niku itu tahun 800 lah tahun 400 teng Jawa Barat itu pun ada keraton Tarumanegara rojone Purnawarman ini gak ada anak Sinasanaha bangun keraton teng Ciamis lah gak ada anak Sanjaya ini lebih dari daerah Kedurigi bangun Mentaram bangun Mentaram malah lagi seneng-senengnya bangun Mentaram Hindu lagi ada anaknya Raja Sanjaya ini gue pindah Buddha padahal lho pindah Buddha jenisnya orang yang pindah agama lah kayak paling soleh lho akhirnya begitu pindah Buddha anti Hindu mboten purun melok bapaknya dari wangsa ya mbak namanya wangsa Sailendra agama ini Buddha wah ini cak gelok deh pokoknya akhirnya orang Hindu digulai sampai akhirnya turunan Hindu calon rojo namanya pun Panuku lho lawannya jadi Raja Bumi Gateng Pundi wangsul-wangsul dikenal kanthi jeneng Resi Gunadarma lah sing garung sing pindah agama Buddha itu namanya garung mula jenengnya saat ini diabadikan dados kecamatan yang ada sopong garung yo. Ini Raja itu, ini namanya Rakai Garung dan dadah dulur namanya Rakai Watu Humalang mula teng kono sopong itu disini Watu Malang. Jadi kita kembali dulu ya yang gak mau tapi cek roh kok bisa jadi goyong ini biar ini ceritanya ke biar akhirnya begitu wangsa Buddha nih wangsa Garung nih gamel wangsa Sailendra gelaris Maratungga
bareng wis pengin gawe candi, tukang gelut kabeh, ora ana sing sekolah. Gawe candi ra duwe arsitek. Wah, aku bingung golek arsitek, petuk si panungkuh niku wau, si Gunadarma. Kon gawe kecan candi. Padahal kuwi wong Hindu. Akhirnya tiang Hindu kan bangun candi Buddha kali Semaratunggal. Bareng bangun candi Buddha, wanake Semaratunggal niku jatuh cinta. Namine Pramodawardhani. Padahal anak Raja Buddha jatuh cinta teng anake teng tiang Hindu. Wah, akhirnya wis gelem ora gelem wis dinikahno. Akhirnya Pramodawardhani anak Semaratunggal nikah kali Panungkuh. Akhirnya jenenge mantu raja mewarisi kerajaan Bu Buddha. Dadi wong raja Buddha anti Hindu malah oleh mantu Hindu. Akhirnya kerajaan Buddha diwaris kali tiyang Hindu. Lha mulane ngamban hati-hati mulane ribut rasa serius-serius. Mone anakmu jatuh cintamu medes mulane. Lha iki akhirnya diwaris keraton Buddha diwaris kali tiang Hindu. Akhirnya dadi raja teng keraton Mataram gelare Rangkai Pikatan. Ya akhirnya rukun Hindu Buddha rukun, lan iku awal Siwa Buddha. Terus akhirnya sing Hindu jaluk digawe candi dipimpin Resi Kumbayoni dan jamelke candi teng Prambanan mriko. Jenenge candi Prambanan itu candi Hindu gitu. Lah niku terus merapu niku jeblok ngoten bledos. Wong Hindu niku nek ngarani kiamat niku praloya atau pralaya. Meledos tahun sekitar tahun 1001 nang ngoten bledos tabus. Separo ilang merapi. Watune merapi niku teng puncak niku saged mendekati Parangtritis. Saking gedhe niku bledos niku. 60% hilang. Nah, sing duwe kemampuan bledos ngoten niku Sindoro. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro niku. Soalnya bledos iku king ngandhap blung ngoten niku. Nek Merapi sakniki pun bledos iki king dhuwur. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro saiki ngoten niku nang blung ngono ilang. Itu bahayanya meledak ya. Akhirnya bangsa-bangsa ini bubar pedi kan. Terus bagian Melayu Wetan damel bangsa Isyana dipimpin Sindo, sing Melayu teng Palembang bangsa Sailendra dipimpin Balaputra Dewa dipek mantu Raja Palembang namun pun keraton Sriwijaya. Dulu terengi selama murid terengi sih kuat. Dosan itu membangun baru terus ngetan jadi cikal bakal Kadiri Kalendoho. Terus Kadiri Doho tukul Raton Singosari. Singosari perang kali Kadiri tahun 1222. Nah, Kadiri kalah, Singosari jadi gede. Akhirnya Singosari tawur karo Kadiri, kalah mana ngedekakan mojo lain. Mulane ngene iku yo sungkun dadi tawur agama niku pertama niku teng Temanggung saking teng ngene mriki teng Magelang niku. Terus rukun akhirnya rukun karo ngoten niku rukun sing Hindu Joko Buddha, sing Buddha Joko Hindu, akhirnya wonten kerukunan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Dadi watake wong dhewe rukun iki biyen ngoten lho. Sakdurunge ketekan laku dihukum waliyadin awan dhewe mun rukun saling menjaga parisane di sakniki niku. Nek ana Natal sing jaga gereja niku ban banser niku jombok lono niku warisan asli bangsa Indonesia lho. Lho tepuk sing banter aja sungkan-sungkan. Jadi bangsa ini dewi wis rukun. Liyane iso padu antara agama sampai saat ini dari Lampung nggih. Bareng Lampung Mesir geger ya gak rampung. Afghanistan niku pun perkara jenggot sampai saiki ora entek.
kadang kita perkara cili-cili saya ribet cinggut karo cingkrang tapi ribet apa pokoknya wis beres sing Islam dia nganggo jubah kokono wayahe nggo nandur pari ra iso lha kita jubah tiga klambi nandur pari menen saged jubah diarani klambi syar'i wong klambi syar'i nggo nandur nandur pari ra iso ketok akhirnya ketokan klambi syar'i jenenge sarun. Lha kok Jawa ra dikrup ain dene bapak bodho. Oh, mulo sarun dadi sa sarung sarukan dadi sarungan. Rofi Rofi nyir. Lha iki mboten. Iki ta. Nggih. Lha no irfai irpangi. Rabbil alamin rabbil ngam. Nah, mila niku lha ora duwe ngom. Kudune ya sarun begitu ra duwe ae dene ngon sarung. Ya mulane wong nek pun sarungan niku enteng, kok pe aman ge sarungan pun beres. Lho, apik niku sarungan. Tapi warat sarungan ngoten. Mulane wong nek sarungan mboten ribet perkara katok cing. Cingkrang nek kepengin cingkrang linting aja dhuwur. Mereka bikin pedun ya di pelotrak presiden ya. Kalau ini takbir betul saya angel-angel ya. Allahu Akbar, terus mesti nyantol mengenai lintingan ini sama. Enang Jawa ini betul angel. Dia bilang, ini Jawa ini harus mengenai di negara. Jadi biar ini harus mengerajaan besar. Makanya ketika Islam Tugin itu ya, Merapi ini juga pakai. Tapi tidak pakai ranu-ranu sana. Ini sedungannya gunung itu supaya adem. Soalnya apa? Gunung itu diri dari Quran. Lalu anzal nahal Al-Quran ala jabalin lalu etau khos ya mutasul diamin khos ya dilam. Lalu dibaca no gunung jajah gunung ini agar dudus. Ayatnya itu dibaca. Mula akhirnya Mbah Marijan ini ada gunung ledos ini. Ini tuh mau kendang bapak, untuk bapak. Ini tuh, nah tak rumah-rumah ada gitu nih, terjemahan ini. Kaya sih terjemahannya, lau angzal nah hadal Qur'an, anak-anak jabalin nih. Cuman hidungnya dia ini hidung kacer. Oh ternyata begitu diusut, oh iya. Ternyata Wong Jawa Raiso pun di surat Al-Hasyr, metu nih kacer. Ini gini Jawa nih, gini Jawa nih, gimana? Nah, ketekan Islam ini harus enak. Cuman itu ngurik ini dia enter. Itu daerah Magelang ini. Wah, itu aliran yang medeni wong. Namanya aliran Bhairawa Tantra. Utawa Tantrayana. Medeni wong. Ini pun dua ilmu jenis ini ngerokok. Semua soal saat jaring ini ku Hindu sing Hindu Brahma ni ku waktu sore iso ngakoni paling darmane angel wong Hindu ni sing paling apik ni ku namine lalu saat seneng mati ni ku kudu ngelakoni Upanishad. Upanishad itu menghilangkan jati diri. Pokoknya sementing ra. Jadi wis bar dadi wong ampun misal bar dadi bupati ngoten niku pindah kok dadi bakul dawet. Niku namine Upanishad. Pokoknya aja ngasi ati niki kecantol ning donya. Soalnya ati kecantol ning donya niku matine ora sempurna. Soale isi kedunyan. Niku kudu Upanishad. Bar dadi tentara ngoten niku gagak ngoten niku terus pindah kok takokan cekak ngoten niku. Narit lalu itu namanya Upanishad. Nah katanya ini betul kuat ngelakoni ngerti ini parena kok ya ngerti ini nempun ngerti ini itu namanya kabumian ngelakoni urut kaya wateknya bumi. Bumi ini tambah disingi tambah subur. Jadi semakin dia dihinakan semakin dielek-elek tambah hebat tambah seneng untuk menguji kekuatan hati isi kedunian ngurah. Kalau misalnya berarti tentara, berarti polisi itu pindah gue jadi pekatik jaran mesti ngangil dan yang pun mantun-mantun itu lebih upawasa. Upawasa itu harus mantun ini orang makan rambut, orang tembak buju. Mulanya orang Islam kok teko bahwa ajaran ramangan rangupi rantemok bucu kok kaya upawasa mulu sahur siam diarani bulan puasa itu yang ngeri
Nah terus mandek nanti ini selama rawat terus awak ini pasti ciri-ciri hilang mukso hilang untuk sekondunya berserah kekandolan barang dunia. Cuma kadang-kadang ini sendiri pasti ciri-ciri eling bujuni macet macet gede raisa ceng hilang raisa ini pasti wabudus itu ya macet macet gede raisa ceng hilang raisa jadi jenglot nih utawa berdorok karang lo sama yang itu jenglot atau jadi sobyo-sobyo lu kok aduh gagal gagal mokso nah ini timbangannya nah wawannya kan kamu asa angin lalu timbangannya melo ajaran sini ku angin lakonannya semelo sini lu hentengnya nah ajaran bayi lawan amin ini ku ibadahnya lu henteng ngumbar hawa nafsu melo ajaran kali kali ini ku ajaran turgo turgo ini ku ajaran siwa niku ngumbar hawa nafsu mangan sawarke niku medem sak kuwate mitok sak mencrete ora namine upacara mamsamat nama itu namine ono molimo niku mangke terakhir terus mandek ngeten iki wis warek kabeh sabuat nafsune pun komplit mandek ngeten iki terus ngerogoh sup sup mau sadurunge ngerogoh sup mangan daging menung menung selingkuh menungso kalau saya mencoba kaget ya mau Sumanto dan ini lah lelak mohon itu lah sersup mohon ilu mo mateni wong jenengane santet sup mohon ilu mo nyenengi wong wedok jenengi pe pelek sup mohon ilu mo nyolong duit jenengi nye pe dan itu pusatnya itu pake lambian teman bang kono sapa Magelang niku kuwi daerah mriki lha niku pusatnya tapi terutama ya Magelang dan niku mau dikirim ulama sing iso nangani sing kaya ngoten niku mula terus dikirim seorang ahli hikmah saking Farsi namine Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi ila dono cara kok nyebute sing Subaqir Subaqir niku makame teng Magelang soalnya ngoten niku nggih pusate Magelang lagi nah terus begitu dibubarno kali ngoten niku dibubarno kali Syekh Subaqir geser Ngetan dugi Alas Purwo Banyu Mangi terus pindah Ngetan sing ngilen dugi Banten nggih ngoten niku lan niku sesuk sesuk wong ampuh-ampuh niku Banten Banyuwangi nggih Banten kuat nggih jadi sing hidup ini termasuk ngoten-ngoten niku sing liyane pun mboten masalah sing bab omong apik wong Jawa wis omongi apik dadi wis ora perlu diulang omong apik nek wong Jawa niku ono sing pangkate mati, ono sing pangkate sejo, ono sing pangkate kapundut, ono sing pangkate marak sowan dateng ngarsane Gusti. Oh, jeneng yo ono pangkate mudhar. Wis pun beres iki, kon ngoten-ngoten niku sing hal-hal sing ngoten pun beres. Bab mangan ngono pun beres wong Jawa niku wis ngerti ora bakal mangan damen. Nggih ta, soalé pari niku nek wong Jawa wis jenenge dhewe beda-beda. Nek cilik wine, nek gedhe pari, nek dipanen gabah, wite damen, nek dipecah kulit jenenge beras, nek utuh nek cuwil-cuwil men. Wong Jawa wis pinter ngoten niku, ora perlu diulang. Nek dimasak sego, nek dibuntel godhong lontong, buntel janurku, lipat, nek ora dibuntel ya sego, ngoten niku. Lagi nek mesti cita umpok. Nek silite gosong in ora kepangan karak gitu. Dari teman Jawa ngoten niku pun rampung. Sementara nek wong Arab ngoten niku mesti cita meng rush ngoten niku. Wong Inggris rice. Biasa, lu mau woi itu tiba nanti bani dia, woi jungkel nah orang Arab yang sakoto orang Jawa komplit, orang Arab jungkel buri geblak ini gelentang, ini murid lagi lemak nyosok bener-bener komplit tadi nanti hal-hal kayak tadi ini kok betul diulang Jawa itu betul diulang ada beberapa yang diulang tapi liatnya gak diulang urusan demit pun beres, urusan ngaji Quran beres, makanya saya cuma di kuburan itu termasuk gak ada murid namanya pun Hasanuddin
Hasanuddin murid pun pindah datang Kerawang. Mula Quran teng mriko dikenal kanthi jeneng Syekh Kuro. Nah teng mriko duwe murid namine Datuk Kahfi pindah Cirebon di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dadi biar ada terus terus dulur dulur apa ya? Nasi saya cuma tirku bro, gak ada putra namini pun Ibrahim, gak ada putra Raden Rohmat, gak ada putra Sunan Bu Bonang, gak ada murid Sunan Kali Jogo, gak ada murid Sunan Geseng lah Sunan Geseng, gak ada murid namini pun Mbak Benowo. Putra ini pun Joko Tingkir, mula Joko muni Joko Tingkir, kok beda betul. Patonyo sampean. Nggih kula. Nah Sunan Geseng apa Mbah Benowo. Niku Mbah Abdul Halim niku dipurit Mbah Abdul Rahman manggen teng Lasem mriku dikenal Mbah Sambu. Gak ada murid namanya pun Mbah Yai Abdul Jabbar di Grip Tuban. Niki di murid Mbah Sufyan, di murid namanya pun Mbah Abdul Halim teng Boyolali, di murid Mbah Abdul Wahid teng Solo. Tiga, gak ada putra Mbah As'ari, gak ada putra Kiai Hasyim As'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Lewat ini aku sampai melu, aku melu Basim, ya melu Korowa. Ini melu Jawa itu tenang. Jika Islam apa, lebu. Mangan sing apik, wong Jawa panganane ya wis apik. Bahkan wong Jawa nek mangan niku detil. Nang itu sampai sekowe di model apa wae enten. Sampai wong Jawa niku medeni wong iso mangan gadung. Dari kacer ini jamannya menung sama gendruwe menten. Lagi Mbak Manap ini boyo ini aslinya ini menggelang. Tenggelit boyo mereka ngerawat saya ke 6 tahun mangani uwi. Lah suwe-suwe agar di pangan kok uwi ini diwilang. Nah gitu uwi kuwi diwilang hilang. Baru gitu lah ini tangan diwet-diwetnya tadi. Oh tangan gendruwe nyolong kan, nyolong uwi. Karena Mbak Manap bisa ini gadung. Wah akhirnya jamrolas bungi bodoh ini boyo ambro gendruwe ini mentem. Diombeni lengo jarak mari terus dadi santri teng mriko. Lah nek boyo ning bungi ora prepiak-prepiak teng singgot biyen. Singgot iki nek gedruwe iki. Sakniki kita sing teng sawu ngarepe pondok pengarepe masjid lawas iki. Jadi wis masak kartu Jawa. Jadi Jawa ini wis alah apa enteng iki. Kita mlebu Jawa iki gledakno ning ndi urip. Lah kenapa orang Jawa itu wis duwe pemahaman yang utuh. Makanya Pak Harto biyen ini wong Jawa dipindah ta ke pundi niku. Karena wong Jawa wis tertib, ora gelutan. Ngalah ngalih baru ngamuk. Nah, mau kelangi ada ngeru ngali wis ngamuk. Lah nek dadi ngono ya mbok tertib. Cuman kalau terus ketekan wali dan ini wali. Ali pada Jawa ini wis enak. Oh, dongeng Jawa itu dongeng nopo lah ya iso. Wong Arab dongeng kisah cinta Cinderella, wong Cina sampai ing tae wong Arab Kais Laila. Wong kene ya kena didongengi ya di andi lu. Le dole si ande ande lumu. Temurunono putri kamu gak unggai lah ngeten jadi. Putri ini kang ayu rupane. Lete ngapang iku kang dadi asmane. Ibu-ibu kula mboten buru. Ibu-ibu kula mboten mudhun. Nanti ana ayu sisane si. Ayu kakang. Anu pengen ngerti kuburane ayu kakang ngene iki. Tak ziarah. Kok iso ana wong urip kok enak temen. Icip-icip kok ora tanggung jawab. Siapa nanti sih ngerok kuburan itu kundi? Mana nanti sih ngerok? Kulo yang tak kulo ini. Kundi lo langsung teko tiga sana. Meng angin ini cowok ini dia. Lo ngono nih gue melamat so berasa nih barang lawas. Online ini cepat tiga orang push. Lewat itu wet, rampung nggak? Ini, la
Saya rame sing nyuti aku ya. Nek ono putih lipat ngene. Lho ngoten iki barang lawas iki dirasani ngoten iki. Wis. Iya yo ngono ya. Le Indonesiaan dende rumun. Semono ono putri kang nggawe bayi, putrine kang ana rupane. Presen kuning iku kang dadi asman. Ibu kula iki purun. Ibu kula iki mudun. Najan ana menika kang putra suwun hebat ada di lumut. Ngerti Mas yo elek mambu telek ning orisine. Makanya saya mengkilat ya, mustamal. Apa lagi kuyuk tenar? Yati. Eh, saya pakai sendal wajah kanon teh. Lagi dalam tenda ane wajah ni dipakai sendal ni. Lalu ni dipakai. Wajah ni dikonduli mangan. Wangil lah. Mangan apa dia? Mau gue terserah. Begitu awak dulu milih di Senin kok soto. Coba buka kan aku ditakon ni. Jadi aku masa Allah terserah nggak pentingin apa. Begitu. Lalu tirong apa tirong? Lalu itu dia. Aku soalnya yang itu aku trauma. Enggak, yang istri ini aku trauma. Soalnya dia yang itu aku kan milih panganan salah. Itu karena diusir ke suaraku. Gara-gara Siti Hawa salah milih panganan dia. Jaluk buah kulfi, bapak itu usir. Dan saat ini kini itu salah milih mangan meneh. Wong lanang diusir neng tidur sok. Dene ulah itu duwe kabeh. Wong ana cerita wong rasa namine Sapo Samson. Kene yang duwe Bandung Pondo. Wong dunya cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella. Kene duwe bawang putih, bawang merah. Mene duwe kabeh ana duwe cerita. Napa? Iku kura-kura ninja. Ana napa bulus iso omong. Kene duwe kancilnya long ti. Oh kau nak cerita apa ini? Cerita dua. Rencana ni apa? Jadi cerita dia apa? Melano saya ni kan dia. Om Jawa saya ni diulang solawatan nyanyi. Om Jawa saya dulu ni diulang solawatan nyanyi. Om Jawa seneng ane nembang, seneng ane nyanyi. Wong loro mentok kowe nyanyi. Loh, mentok tak kandhani. Loro mentok tak kandhani. Iku wong Inggris ora duwe nyanyian mentok tak kandhani. Udake mulai se. Lah ngene wong loro lintang ya nembang ya ning tawang ana lintang. Cahayu. Ini perlu pipol ini tak duduk pipol itu siapa di nyanyi no jawa ini urus semut ya semut ini dengan anak-anak kebobong kan bojo minggat ini saya bernembang ini jawa dan valios ini saya bernembang ini punya tuman dari ini kayak jawa ini sampai orang jawa ini kalau silet ini ditembang no. Minta mau silet ku dikenai ya udah jadi ini terus orang habaim saya ingin ulang solawatan sama lagu ini orang jawa ini biasa mawon. Solawatan dilakukno aku juga ngene-ngene aku seneng mawon kok gendiro sampai bakul gagang pancing ya nyanyi orang jawa ini nyanyi ya seneng banget tembangnya orang jawa itu tembang terbaik dunia kalau orang tahu orang orang tembang seapik tembangnya orang jawa itu tuman gue tak tuh kali peradaban dunia manapun orang-orang tembang yang menghantarkan kepada kehidupan kaya tembang ini mau jauh sing jenini mau copat uritmu mau jauh barang papat dul ini jauh barang sing gawe wali barang papat ini apa? Ya kancane nyawa sing medun alam tuh sebelah tengen malaikat luruh bagian gandoli sebelah kiwa iblis luruh bagian nyasar korin kali khafat
orang wong Jawa mung dijenengi sedulur papat limo pancen pun ora milangi mulo urip nek ra ngerti sedulur papat limo pancen nyasar uripmu soalnya sedulur papat limo pancen iso sak rembukan pengen bojo ayu nek rembukan karo pancen iso nek pancen tangan ya perlu masjid maca ya Rahman ya Rahim. Nah ini aku dulur kiwon ya sunah mata kaji aja ujaranku. Gue bodo-bodo I love you nih. Lo pengen rosal ini nih tetangan ya. Ya apa lah Allah Allah buat Thailand. Nah ini kiwon ya sunah mata kaji aja ku bantu-bantu. Nah ini kepengen suke. Nih tangan. Ya fataku ya rozak sholat du. Nah ini kiwon. Gue bikin cemani munggah gunung kah. Nah ini ojo nek tembang apa? Mulane hati-hati sampean kiai kalau dukun ku padha. Kiai nek tenagane kuat ya tungane mati, dukun ora tau waktu sik tenagane kuat ya tungane mati. Digolek iki te ilang tak kok kiai ketemu, tak kok dukun ora tau waktu yo ketemu. Ketemu padha padhang. Men padhange siji siji padhange lampu, siji padhange omah kok. Bohong. Golek iki te ilang nang sentolo baterai pitik ketemu, nang blarak dikendel diobong. Iya ketemu. Ketemu meng lampu ne isi utuh blarak entek kok. Bohong ae bidane nar kali nur. Lemlane ojo wani nek nembang ni apik ora umum. Tembang kang kawitan supaya mulut menungso ngerti sangkan paraning dumadine kawitan jenenge tembang mas kumam mambang kemambangi nyawa medun alam dunya sambut ngapati mitoni dibancai. Nek wis bar tembang mas kumambang menungso ngalami tembang mi mijil lahir. Nek mijil lanang ake kaya wedhus loro, nek mijil wedok wedhus si siji lanang wandu siji setengah bere siji setengah ya nggih. Lah nek pun bar mijil tembangi kinan cili-cili wis angon kanthi agama kanthi akhlak leboke TPQ TPA ngaji. Ngajine jam piro? Jam 3 sampai jam 5 ora gelem ngaji sadu. Lah nggih caci lek kaya ngaji ora gelem ngaji tempiling. Kaya ngaji kok layangan ketok layangane. Ngaji kok mancing kebuang pancinge ngono. Ngaji kok ngegrim banting empune. Ya wis bareng ngaji kok ono meneh. Lha kok caci lek ora ono hak asasi ngaji ngaji. Mula Pak Polisi, Pak Tni ora caci lek tempile gara-gara kelem ngaji, ora usah ditompo nang sing laporan. Wayahe ngaji kok cile. Ora ngaji bubar. Galak wong. Kula nek ora caci lek ora ngaji selenti nangis ben gawe meneh. Caci lek sampeyan iki sembrono caci lek wayah ngaji kudu kula niki caci lek wayah iki nanti wayah ngaji masyaallah kuping kula niki gairan Cina wis copot lha ngene bapak kula kuat jembar kula lek pas kecil iki bapak kula ngimami kula ngerti bapak kula sujud tak tinggal mlayu lho iki kula kan ngerti nek wong sujud ra entuk tolak-tolak tak kula mlayu rampung ngaji jendak ndas kula diuncal poke pecelet. Ya ora apa-apa, sampe kula lu kecilin aku salah milih wong tuwa iki. Lah anake wong liya niku ngaji, anake wong liya niku layangan kula ngaji. Tapi begitu gedhe ngeten iki ra ono wong apik nek gak wong tuwaku. Lha lagi lah kula ora dipaksa ngaji dadi opo piye? Wong kula wonge pantesan. Lha pantes kula niku nyegater ki pantes kok. Rambut itu rusak, rusak juga lawang rusak. Tapi berhubung cilik diulang ngaji mulai-mulai itu ya tertib. Dan kulon ini diulang ngaji anak kulon itu kata nih dalan-dalan. Kau kulon itu jenis laki-laki yang banyak dicintai wanita. Berhubung kulon diulang ngaji ya tertib akhirnya. Bujuh ya si cita. Lalu ini kulon takut itu sebenarnya kok. Lara dunia jadi, aku siji cukup, siji galak itu yang saya ketuang. Tapi lorong itu galak itu ya, oh siji galak itu kalah nombong sakapo. Galak itu cukup lah, lupa lah yuk. Top. Enggak ngerti nih yang ngomongin itu tak kocelok ya. Mana pula seneng bocil baru dah saya ngaji tak kocelok ini dulu gini gini jelas gini. Aku disenangi mau sak lapangan, ditung mau rawleh aku dah. Wah, ini kan namanya kinanti.
Soalnya ki nanti ini gue rati ulang ngaji kesusul kembang si sinom bakal tadi canom wis mulai ndap ulangannya angel bisa. Napa boleh nek wis par sinom tembangi asmoro. Ala wis ke taman asmoro tak kucing rasa coklat. Ora nemeng selfie. Enggak lah, para asmara dorong itu gampul jumbo lanang itu rapi pun ada dua masalah ulip dewi bisa lah bakal ngaji ini para rapi tembangi dandangku udah ada ketemu dandang yang pahit ketemu gula lagi itu bojo ke Pak Kapolsek ngeramu ganteng bagus duit ake gula itu bojo serupa Noel atau di duit senengan ngeramal tukil pahit nih. Lho lho merasakan manis pahitnya kehidupan lah nemis bar tandang kula tembange durma wayahe berdharma bakti di pondok tokno duwe ilmu tokno berdharma bakti wayahe dharma bakti ora nang berdharma bakti ora nang duwe ibadah ra ngamal ya wis kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung pangkur dengkul wis lindu untu wis prodol mbat wis lamur. Si mau dimangan salak, lentak pecah saya dimangan jajawi untune cok. Oh, tapi pangkur nak mukul nak lepuh mencit rakitan setahun bisa trioyo. Ini mau jawab wis diulang kok yang mau ini, kau mau jawab aku tertip. Semakin berkesenian semakin tertip. Oh, ngerti tembang. Belum gue ngerti tembang. Wayahe kerwayahe pangkur mukul sampean. Untuk kok wis gosel-gosel nang mukul nak lepuh mencit. Sing tatu no gomangat po wis mengker dadi gambar cacing. Nungkur. Nang kok mencet rono nang ngene basunan guys. Mungkur ora nang mungkur kesusul tembang, pangkur ora nang mungkur kesusul megatro. Copot rogo sukmane ma matek. Terakhir tembangi pucung menungso ki yang dipocong suku suku ba tok leboke lawang ciut mulo wong tuwa jenenge bu yut siap-siap lebu lawang ciut petuk mungkar nakir mesti takoni marabuka Allahu rabbuhu Allah 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 malaikat mungkar nakir duka wamu entek wong piling wah kalau malaikat roke kita oh coba lo coba piye muni Allah ora iso muni Allah ila tirta lagi rati alipatan ini ono corokok dan gue sekalian ngaji gue sih akhir pengajian dia teko belajar ono ngaji teko tapi kok turu rapopo nih ngaji turu melek yang ngamatane ngaji nih ngurung ono kupingnya jadi turu pokoknya ngaji terus pokoknya melebus warga lu pokok tok gak SKP pokoknya lu ngirim lana sama gue belajar nek ana tareka nang melu sinau ya lu ulang muni Allah kok lagi ulang ya Allah 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 kok lagi ulang ngoten lha sing tawajuhan teng tareka ning ya tareka aja tareka abal-abal jane kata tareka freelance niku malah tareka mok tabaro sing ngene wong NU nggih aja anggar mursyid zaman tuh ono ae ora petuk Gusti Allah petuk emol. Teman daftar mongkrong ya yai kula pengin belajar nyebut asmane Allah. Nggih, ping pinten yai? Ping 100 mboten kuat yai ping 100. Lah pira? Gangsal. Lah sing sangang kula limo sapa? Jenengan. Jenengan kan sopir kula kan penumpang. Penumpang kan seperti numpak turu ngorok kan gua. Nah sopir kudu maca plang. Akhire kiai oh. Nanggung wiritane wong sak kampung sak negara. Kiai ora kangelan pimpinan istighfar kiai bisa juta lah gampang astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim atadha ma khalaqallah astagfirullahaladzim atadha ma khalaqallah pun beres punya jumlah hitungan nih gawinan nih Gusti Allah ya semutnya pun triliunan enggak lah ini saya kira tahu sinau belas nih udah saya repot nah ini sinau itu bisa waya-waya mati di Ngapura Gusti Allah sebab mati ini orang belah belajar lah karena ini milu orang kita ngantuk ngajir kita turun kenapa mau turun kok enggak tiket kok bantal beli tau meribu rapopo yang gue tak berarti kegering ha ngaji ini mamon berarti ini orang pengajian ini yang teko
Wes santun tuh enggon, sendetan pikir got yo apa-apa. Malah irunge melok ngaji. Lha mlane kula nggo tau ribet. Wong lungo ngene nek sih rame tak jarno ngrungokno karepmu ora karepmu. Lha iki mau mboten urusan kula, kula urusane ngaji tok. Nek sampean ngrungokno ya oleh ganjaran, nek ora ngrungokno ya ini ambil iki kok. Karepmu. Mula kula niku bebas kula karo ngaji anggere sampean teko lungguh delok kula wis lungguh. Lah iki iki gondrong. Iki ya pasir kok gondrong putih kok gondrong ireng ngono. Ya Allah, lu ini tadi belum diniati ngaji. Tadi saya waya-waya mati. Ini termasuk matinya wong belah. Belajar, lagi kita turun gitu kok. Lera kalian belajar tak kok nih, marah buka. Marah buka. Tempilin pak. Cuangga gurune kek. Aku tadi bareng pedih dulu. Akhirnya cemplung nonton rokok. Jodek nyerut rokok. Udeng-udeng-udeng. Masih gak mati diangkat diganteng kaya siur kaya ciduk nih tuduk ini modal madil keterangan bodol gue cek ajar umur kaya getebok-bok bosok mulai pangkatnya menungso anak bapak simba buyut canggah waring udek-udek gantung siur keterangan bodol getebok-bok bosok lah mulanya wis duwe ngono ketekan solawatan wis cocok lagu apa itu tompo Arab lagu Arab marhaban ya nurul aini marhaban marhaban bisa nopo Jawa selawatan kayak lagu dangdut ya terima ya Rasulullah salamun alaikum dan nopo sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ang liya numpak raun itu ngomong-ngomong Jawa dulu kayak lagu ngomong awan supporter bal-balan ini lagu Alfiah dilalar ngomong Jawa kola Muhammadu Muhammadu Maliki Ahmadu Rabbillah Khairah Maliki gini-gini musyallia lakayil Mustafa wa alihil Mustafa minil asyarafah wa astahilullah hafirmiyah khasidun nakwimi amawiyah tuqarribul aqsa bila abdin mujazi wa tamsutul maghrabi wa abdin mujazi dengan ini enak Jawa apa sih gak dilakono jadi kalau kadang kalau dilakono sholawatan kalau dilakono ini sholawatan joget barang abang seneng joget raulah enak kan yang nabi kan seneng abang perlu pacar reko atau yes senengnya jogetnya biasa zapin iya apa sholawat kok engkau seperti anta Samson anta Badrun enak emang senengi kalimatnya pujiannya ya segitu ya wajahmu seperti rembulan jerawat tol ya kan ya biasa kan lo kan enak ngerti madhab cintanya ribut kan si bin'ah si musyrik ya uang kan duit madhab cinta pokoknya kaku itu kucuk ini seneng gak kalau orang seneng gak musyrik ya musyrik apa rumah irama musyrik di sini ku tahu rumus dunia emang gue ngerti rumus dunia ayo Gusti Allah emang ada kata tapi bakas lagu apa bakas jadi ini gak ada lagu ini ingin ku mati bila tak ingat dosa ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu iku sampean bakas power saya Indonesia dan dasmu semua gede nih balik ke rahim ibu wajib bulan orang Indonesia gini sholawatan ini nyeneng noy rain neng neng tuh yo sampai gagang pancing dingenek noy ya gitu dengan lagi terus biasa mau Jawa Indonesia yang biasa gitu nih kuyon ngekekekek mana sih seandainya aku bertemu Tuhan
akan kutanyakan tentang dirimu. Wah, aku perlu Tuhan tak takokno awakmu ning ndi ngrasakno iso takok perlu Tuhan perlu Gusti Allah saking seneng takok. Tapi itu enggak usah dibahas. Wong manuk emprit wis jatuh cinta lucu gak dibahas. Zaman buka kitab Kisahul Anbiya ini. Manuk emprit ini emprit iki. Emprit itu jatuh cinta nang ngrayu kekasihnya. Ngrayu emprit wedok. Tapi ning sandinge sih gak salah Nabi Sulaiman. Emprit iku lali nek Nabi Sulaiman ngerti lah, ngerti bahasane emprit. Di emprit. Apa Mas emprit? I love you, emprit. Ngono iku emprit wedok. Ngono, emprit I love you, emprit. Emprit wedok prat-prat sing lanang nesu emprit, aku mencintaimu. Awas kamu kalau pret lagi. Masih wedok sik prat-prat ta ora, lambe wedok wis ngono ki biasa. Wakil simpret nih, gak kayak mutu pakai simpret. Aku mencintaimu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman itu. Simpret semini. Akan aku hancurkan kerajaan Sulaiman. Ku porak-porandakan. Akan ku rebut mahkota Sulaiman. Ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Simpret. Lengan ini Nabi Sulaiman guyu ngeke gara-gara emprit ya pengen wala emprit lambemu. Lengan ini emprit bisa muni ya Sulaiman jangan begitulah, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Lengan ini berada orang Indonesia ini itu tekan apa sih berbau agama seneng kon bangun masjid seneng wong biar nabi bangun Borobudur sak menu gede ini. Untuk pembangunan sarana ibadah, cowoknya jaluk apa ayo? Jaluk masjid ya ono, jaluk langgar ono, kutaan lengkap. Kan jaluk apa? Diulang khol, cowoknya seneng. Wong pancen wong cowo biyen iku senengane ya khol. Nggih wong cowo niku nek ngarani Mbah Buyute biyen niku basa Jawa niku dangyang. Lah dangyang niku kadang wong cowo sakniki nek tuwek buntute tok dicikuk eyang. Yang kakung, yang putri, ini meleset, ganyang. Ini aku bahasa Jawa. Bukan kok jeneng demit ngerti nih. Mulanya anak ustaz itu demit. Ustaz itu gak mikir. Ragelem sinau, agar musrak musrik. Oh, ragelem mikir. Ragelem sinau. Nah, para dangyang ini anak putu nih takon. Yang. Jisul ditandur tanggal pinter yang nah, ini mesti takoni ngono udut sayang eyang oh tanggal semene nah nopo-nopo sih didawuke para dangyang niku diestokno ngestokaken dawuhe para dangyang namine dawuh ingkang dipun pundi-pundi diestokno tenan sebab dawuhe dipun pundi-pundi mula para dangyang diarani pepun pepunden omahe diarani pun pepunden. Lah ngoten niku terus suwe-suwe panganane entek merantau. Dia merantau entah kemana setahun pisan wangsul kangen gak noleh-oleh. Sing isih urip ya dibetake teng sing urip, sing mati disembayang. Sembayang tekane anak putu hormat para sepuh nyembayangi, namine pun upacarane namine serodo. Sebab serodo dilakoni dadi nyat jlando. Masuk Pak Eko. Ini bahasa Jawa mana kudu ngerti. Terus dikandani Mbak Buyumi rumati mentunda seko jagat cilik nang jagat gede mula ana merui kaki danyang nini danyang. Nah, terus gak ana panganan. Terus Islam teko ngulangi waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman sing teko nguri ndongakno sing lunga dhisik sing nggawa iman. Lah berhubung wong Islam niku golekane gampang wong dikubur. Mulane terus marani kuburane fazu ruha ziarah. Lah begitu ziarah kandhane urung mati sik urip nang dalam. Talahyaun walakin la yasurun sik urip nang wirang dong mulane ila ruhi ila hadro di lha wong Islam nek ono mati yo gak ono panganan sing akeh.
ning aja pokele kuburane ning panganan dhewe supaya dadi sedekah. Sedekah mulo serada nyadran perbon istilah sedekahan, mulo wong Jawa ngarani dekah, dekahan, sedekah. Berhubung sing disedekahi niku wis mati ning jero bumi, mulo ana istilah sedekah bu bumi ngono. Lah berhubung kiai ini anggar teko dungane Allahumma barik lana kok burak barik, burak barik mula ono singaran ini panganan teko niku bari anu nah ya kan mula ini ngaji haru kiai roh kali kiai ngonten-ngonten niku semerap mau kiai ini koncone kata konten kebu ya kiai selamat konten tumbak ya kiai plek lerek ini gue aneh kau no omene sing ustad-ustad freelance umat subscribe. Lah kula ni elek-elek Surya NU sampeyan terus sembrono ini ngene Surya NU duwe organisasi. Lah sing liyane kan mau duwe YouTube kok ono umat subscribe karo like. Mula sampeyan bukan pengikut tapi follower. Lah awake tambah suwe tambah seger. Lha nanti melano ketekan hall mesti rame karena wong Jawa wis biyen diulangi hormat kare lelu. Lelu jadi hormat leluhur ini mboten barang anyar. Cuman kadang awak dhewe niku lali sak niki sing diarep-arep berkate. Ora pernah ngirimi basunan geseng bleh nesa sapi mesti bleh sapi lho. Di bleh nesa sapi lho. Ngirim lalu lu wong Islam lu diulangi jangan lupa masalah masa lalu mulane wong Islam wong wong nyembah pangeran pertama petilasane kon marani yo disebut inna awwala baiti budi alina silaladi bibak kata muba rawan wono ngaco Nabi Ibrahim golei bahwa anake donga robana ini askan tu mengguriati biwatin wa ridhi jarena ing tapi tiga muharram gonzia gondungane dijenengi makom Ibrahim tilase Nabi Ibrahim parani mung sak dunya jenenge ibadah haji tilase Siti Hajar jenenge Sofa Marwa tilase Nabi Adam ketemu kali Nabi kali Siti Hawa jenenge Jabal Roh Rahmah lha nek wis parani petuk kabeh sangkan parani dumadimu asal usulmu kewan sadonya kongkon nyembel nyembelen jenenge Aidul Qur korban lha sampean nek ngerti Mbah Buyut Sunan Geseng lha ngono ku ping beleke pitik yakik tahun ngarep beleni sapi lha ora njaluk bupati Lia kau kalau basunan geseng kok yang mengpitik yakin memar neng. Apa tu lah berkata di sini apa tu? Roti yang sudah capek neng. Camat itu beli sapi dengar. Kalau metik neng. Anak putu tekau sampai ni aja ya sukuan ni raja cow. Wis bener niku ono sing dodol jajan bareng ono kok wis bener. Akhire wong teng hall blonjo. Duwike sing nyenengno keluargane sing neng neng omah. Wong hall duwike barokah tekan kok mbayar SPP SPP-ne barokah kabeh seneng idkhol surur sedak. Sedak kalu men kare kurang sapi. Ya ngene aja ngono hall saya supakir nawan kabel ya no sapi luruh tapi ini bisa orang tahu kita orang no kol orang wali kota di PKS lah ada sampe milih wali kota milih bupati ini yang seneng kol kok jadi kok kol yang mau yang ini saya supaya rono saya kira ini yang sapi luruh alasan musrak musrek ya ono tak de ono ayo tak koli karo awak dhewe ya teko kabeh nang ngene koli sing subagi ya wis iso apik terus kok dah parane rono ayo bareng-bareng kabeh ya iya iya masih wali kotane ra ngurus ben cek jurus Pak Bupati masukake kabupaten apa biasa kol nokol mesti kalau dikabari dan aku beli sapi loro iya kala ini mesti wali kota ini rapatnya seneng kol nganu sesungguhnya sebuah biaya model kuno ya
Lu wong seneng kol kok milih sing ras lekol. Lu sementara kalau kita kol kayak ini apa hasilnya? Keindahan yang luar biasa. Sampean bawa ngendi mesti moro tirto. Begitu moro tirto sampean seneng karo tanah tirto. Ziarah makam Sunan Gunung Jati jenengan seneng karo tanah Cirebon. Ziarah teng Surabaya seneng karo makam Mbah Sunan Ampel. Ziarah Jombang seneng makam Jombang. Kerinduan di mana-mana karena tempat guru kita disemayamkan. Itulah bibit cinta pada tanah air. Tanah air ora ono teroris kok seneng ziarah kubur. Kabeh teroris mesti ra seneng ziarah kubur. Delok iki. Iki bener. Mula no dadi menjenengan iki masuk mangkane dhisik para wali sing gawe ngene iki. Mulanya Indonesia jenenge wilayah sebab daerah para wali lah kok duwe wilayah ra seneng Pak wali wong ne wali kok tak partai sing dukung sapa to piye nah cetok partai sing mampu pati jangan mulane wong pati ora ngono kuwi PKB wablahe aku melok gawe sate. Iku atur ya Allah. Wis dipele. Mila presiden yo ngono sesu. Kira-kira ono presiden rapate seneng ojo dipile. Ya kudu ngono kok. Lah nek sing dadi presiden rapate seneng siaro, apa meneh siaro pilpres tok yo didelok. Oke, sholat Jumat berjamaah. Lagi pilih kiai ini sholat Jumat ya jamaah. Saya kira pilpres cok sama aku subuh berjamaah. Begitu rampung pilpres hilang. Mulai botol nojo. Wah aku tuh dari presiden. Apa tuh mah presiden kontra? Jadi kita ini karena khol berarti gampang ditompo. Wong sak durunge Islam teko wong Jawa ini pun seneng hormat leluhur. Masjid kenapa banyak loh biyen enggak usah ngono. Ngapalno kitab, ngapalno Quran, diapalno. Makanya begitu Islam dugi kadok ketemu tanah yang begitu bagus, begitu indah. Uripe yo enak, urip ning Eropa ora rapat enak ono musim dingin. Nek wis musim dingin salju medun sering ngene ilang. Ra enak urip ning ngono. Nek wis sering ngene ilang kulite berubah kaya tekek. Mulane wong Eropa niku nek musim dingin mlayu ning Indonesia, didi ning Bali simpakan tok. Lu boten porno nih wong didi sampe aneh sing pikirane aneh-aneh. Lagi dulu wong Eropa nek musim dingin boten duwe godhong, kabeh godhong rontok, mulo boten iso nyayur. Mriki sak umur urip nyayur iso popis yo ono. Godhong jipang yo dadi. Enak mriki. Pemerika di pemulaan, pemerika di bulan Desember bingung. Arep Natal godhong raining sih mau godhongnya rontok ape? Perlu cemoro tiya jadi pohon nak Natal merasa tu tahu. Wah pohon apa ni hura? Ya minggu sih rontok rontok bulan Desember. Lalu rasa nesu. Kenapa tanam tak Natal di depan masjid? Rasa ribut orang mau uit di agomo. Urip nang Afrika ngono ya enak nek ngono ya Allah nandur pari entek dipangan emprit. Wong emprit Afrika iki triliunan jumlahe. Akhire diekspor nang Indonesia dicul 30 juta siji jenenge Black Strut. Sing penggemar manuk mesti ngerti. Dan nandur telo entek dipangan celeng. Celenge kathah mriko. Nandur jagung badok karo bedhet. Bedhet mriko gedhene sak mentok. Jenenge Makau. Nanti kerja entek mangan munyuk, munyuk itu dari sak sapi, jenenge gurila, mangan kerang turut ni nang tay. Jadi mana urut ni paling nak yang beri kena Cino, mana Cino imanaan?
Ini saat ini penduduknya 2 miliar orang. Mulai mikir panganan ini Cina yang paling mumet saat ini. Persediaan 1 juta ton gandum setiap hari sudah enggak terpenuhi. Perang Ukraina menahan 150 juta ton. Enggak bisa keluar. 150 juta ton itu 150 dino setengah tahun. Mulane wong kono nek mangan gandum dadi kene dadi dawa-dawa disumpit cawet. Nanti cawuk yo teh. Lha mulo mriko niku sing dipangan babi senes wedhus. Nek mangan wedhus yo ora cukup, wong wedhus sing pentile loro anak siji. Lah nek babi pentile 12 anak 24. Makanya kudu paham kenapa terus Cina melang-lang buana kemana-mana untuk mempertahankan kehidupan warganya. Kaya wong Indonesia Melayu neng Arab, Melayu neng Cina, untuk apa jadi TKI, untuk apa mempertahankan keluar kamu rasa ribut Cina apa rata kok ngombe tekan di sedotannya ya kok Cina udah kok jadi kiangil lah itu saya kan uangil. Wah Cina, apa tuh Cina? Macam ni, dah nak turbako. Reneng Cina sih nubu sopo, arah bagi susu. Sih nubu tu gudang garam Cina, jarum Cina, sampurna Cina, pabrik rokokmu apa? Tinggi, tangan ireng. Akhir bujuni tolah, akhir diambung lambu baku. Untuk rawon liane, cepat rawon liane golek. Bu zaman lu gitu bu, zaman seneng tak bujuni rokok. Lu boten kape si banter, seneng boten. Oh seneng sih kene, boten lu, ini zaman apa seneng kene udah. Tapi bang lanang ni orang rokok yang tuan, orang nyambut. Ya weh, rambo apa sampai ni rasa seneng bujuni cuci rokok. Kulon ini termasuk orang rokok. Kadang-kadang bucu gue rasa seneng gue ngerokok, berarti gue ngomel. Dibangani gue ngomong tapi jatuh nih bucu gue tuh. Gue lo tukang pijatuh, tapi demi cinta padanya aku kan. Ya Allah, lah ya tak kon manak ya gelem. Lah mau saja ini mengaku cocok ngerokok, ngomong gue kok. Ya tak turut, ya suka aku kan ngerokok. Jadi ada yang tak kok, kenapa gue suka ngerokok, bucu gue cerewet. Lo mau denger apa? Tenang lawan, jauh khawatir. Dari itu kita ini enak ya di orang Indonesia yang mainnya lah. Singgung ini, itu kenapa? Karena wali yang pinter. Wali menata Indonesia itu luar biasa, dipersiapkan betul untuk masa depan. Bahwa masa depan ini menungso ini lah jadi siji kayak kita niki saat niki. Menungso sak niki niku dadi siji nek biyen mboten bisa pisah-pisah. Sak niki dadi siji. Sedoyo disatukan oleh teknologi niki lho sak niki menungso dadi siji niku teng mriki. Biyen sampean pengen ngeruk kucing Afrika mau ngenteni flora dan fauna. Wis dinteni sedina metune Pak Harmoko. Sak niki sampean pengen delok donya ning mriki ono kare ketek kucing Afrika metu. Tengu Mesir zaman Arab Isen bokong India ngono metu apa sing ra eneng banser kepleset ya banser ngantuk ya ono ngene iki lengkap sampean golek apa ning kene wis mulane donya niku sak iki remek gara-gara niki remuk loro niki ngira rumiyin nih lo kangen nih mawon ya Allah nih tinggal lu ngado kangen nih datang neng pasar golek kertas warnane pink tintanya biru nulis deh semenjak kepergianmu ke rantau entah kenapa aku selalu merindukanmu dan setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu kangen kekasihku perih rasanya seperti kau tusuk di sana berdarah di sini kekasihku tapi ini harus kita lewati karena ini masa depan kita demi anak-anak dan orang tua kita kekasihku sebenarnya kemarin ada yang menanyakan aku lewat orang tuaku tapi sebelum dia datang ke tempatku aku sudah mengatakan tidak. Oh biar ngotot itu pinter dong biar mau nulis
nulis ya, nulis surat. Inilah dia membawakan sekeranjang cinta, tapi ternyata masih kalah dengan sekuntum mawar yang pernah kau berikan padaku saat kita mendengarkan lagu Sekuntum Mawar Merah. Iya deh, waduh, tapi bagaimanapun juga aku kangen. Iya, bau tubuhmu diantarkan oleh angin malam hari ini. Tapi aku juga tahu kamu merindukanku. Yakin, karena bulan mengatakan bahwa kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Untukmu kekasihku di rantau, 4x4, 16. Sempat tidak sempat arep dibalas. Nuwun. Jualis ono industri prangko, ono industri. Ono-ono ngerti gak iku ilang. Pak pos reneng, surat reneng. Kemana mereka pergi dari cepet nih. Belum 20 tahun ngerti ilang kabeh. Reneng kantor pos ora petu. Lha ngira biyen ngene iki lapokno amplop, geleke prangko dijual teplek. Tiba-tiba itu hilang, anak-anak sekarang gak lagi merasakan rindu yang berat. Saya kini ku kangen nih, saking gampangnya mereka ada cengleh pun mirip. Kalimatnya ya betul jawa mek mah mah mah. Jadi gila, ya Allah, Indonesia dunia ini cepet muter ya. Dunia ini pulang muter ya. Biar dua anak ayu itu gagah nyekat ngarep lawang ya, karena masih ngapain anaknya sopoh ya. Saat ini gitu cekat ngarep lawang, anaknya video call. Bapakmu yang di ngarep lawang nyekat. Nah, kanggur ini dunia ayar. Tempat kursus habis saat ini. Soalnya nopo tutorial. Sing ahli masak jengkol ini takon nih. Rauna bubi orang langsung tutorial masak jengkol. Bisa sini ini ada tutorial pakai BH itu lho eneng. Tutorial apa? Tempat kursus yang namanya primagama untuk apa? Saat ini kita ngaji dulu, saya pecah sampai di pedok kiai. Saat ini kita bisa ngaji di pedok kiai, orang nungangkir di luar WC, bisa di YouTube. Ini zaman berubah, dunia menganyar. Dunia baru ketemu apa? Cina orang tekan kene sedotane tekan. Kiai pulang sholat, tapi begitu sholat itu menutup aurat, kiai orang ngerti sehingga pabrik kain sopo, orang melok mikir sehingga itu Cina, Cina ini mati udo sampean. Lengge, mulang wudu, wudu niku sak niki banyune diurus kali sanyo, kali pipo, kali kran. Sing ngurus sanyo pipo kran Mas Pion. Kadian muni opo? Ini donya anyar biyen padasan. Sak niki donya tepuk dadi siji. Polisi, tentara, banser niku padha. Ora ono sing ngerti kuwi polisi apa tentara apa banser. Ngertine sebab ditulis. Nah tulisannya ini kayak nopo, kayak mesin bordir mereknya Butterfly jalan Cina di dunia ini orang Islam lu mau haji ya metekan lu ngodok begitu aja lu mau diurus Yahudi numpak pesawat Boeing atau Airbus lu sama Yahudi paterin lah Yahudi mati ngelangi ya. Di dunia ini gue. Rumah tangga sejahtera sakinah mawaddah rahmah gara-gara saiki wong wedok ayu-ayu mengkilat-mengkilat raine. Soalnya napa? Wedak saking Prancis. Coba wedak asli Tirta wong demblok akeh. Beras demblok durung ngabel. Apa ya ayu dunia ini? Biyen ora bakal bayang dunya kepethuk. Lah nek wis ngene terus piye? Apa sampeyan ketemu kufar kafe ora bubar urip mudul. Karena itu jadi satu. Afghanistan yang mau nulis perang, mari kita hancurkan orang kafir. Saya di Afghanistan itu nyembah-nyembah kalau Amerika kokon investasi lu pikirin kan. Biar Suriah ya, oh ISIS anti kafir saya ini yang bangun lu ngamirika, lu ngapain bangun
Lu kok wong kene arep melu-melu saiki ane kayane anyar-anyar. Pilpres ini perang badar. Perang badar opo to, Kang? Wong pilpres iki terusane pilkades. Pilkades ya sik biyen ora ndang guti ora duwi. Lu iki piye? Pilbuk yo ngono wis tak demo. Razi. Pilpres iki podo pilgub yo podo Jogja ra pilgub. Ora ana Jogja pilihan gubernur iki. Mboten ndek kula mboten enten. Soale gubernur iki langsung rojo. Nah, sapa sing iso milih ya kudu dadi anake rojo ngono. Ngono kok perang badan, pun pesta demokrasi ya ana duwike karek jenenge men beda. Nek diterima wong biasa sampean nang ngono diterima jenenge uang bensin gitu. Nek diterima masjid sumbangan, nek diterima kiai bisaro. Ngono ae. Polisi goleki mani politik ora ono. Lha opo ki jer besuki mawa iya. Lha Indonesia itu indah. Bodoh ae. Polisi nek arep kejem saiki wis mulai kejem polisi itu. Agar nilang saiki langsung tilang. Biyen ta enak nyang-nyangan. Ya menung saya sing asli yang mau iso kenyang ning sawah 15.000 Pak 5.000 lah yo enak biar menung sak iki sik iso kena eti lah opo kok sampe enak ini dunia ini ada di gunung ta terus ada di kawe anger biar ini mau coba Pancasila kok salah tempiling karo dan hampir ini mau salah balik ini malah lebih 500.000 diwongi rasa delik oh ono ketuhanan yang maha esa dua ketuhanan yang maha esa ya wong grogi iki ya pantes ngono le 500.000 biyen sampean lu di sel ono Pancasila piro Pancasila 6 Pak 10 Pak lu kok 10 5 ada sampean aneh 10 ae salah opone 5 jadi dunia itu yang besar itu membayang no. Tiba-tiba dunia cepet deh kalau yang itu gak kebayang kan oh no, ini pasar ya betul ini pengajian ini isan ini undangan ini WhatsApp sing duit sendiri Mark Zuckerberg orang Amerika orang itu kan ini pengawal pribadi ini bisa ulan telung atus telulas miliar ini saking sugi wonge uripe ya mesti ra enak wong pengawale wis semono akeh mending sampean ra ndek dhuwit cuman sumur baru enak ing warung ra ono sing oleh jare wah ra ndek dhuwit copet wae kan oleh lho uripe itu indah sani ki cepet koyo ngene iki wong tirto wong wedok kerudungan kabeh tahun 80 sih cakem benan semene iki lho. Betapa indahnya dunia saya. Dan Bapak Dewi ngerti sesuk dunia di Indonesia ini kaya ngene. Mula ditoto kali para wali ini termasuk Yung Sunan Deseng noto. Carane noto uripo beda-beda ning saling tanggung jawab. Niku nek cara Kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku beda-beda ning tanggung jawab. Mula wong Indonesia diarani rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang bisa mengambil kalimat ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Tepuk asing bantal gak sesungguhnya sungguh kalau kita mentertawakan diri sendiri mulanya rakyat Indonesia ini rakyat ini dawuhe Nabi mulanya negara paling sunnah ning dunia ya Indonesia. Lengganti lihat anak si kisora, kalau rakyat atau rakyat atau rakyat yang ngumpul, namanya musyarakah. Mulai ke bahasa Arab, jadi ini masyarakat. Nek beda faham bahasa firhum fil amri, omulo ono kalimat musyawara. Nah itu maka kemudian sing noto para wali daerah diarani wilayah. Akhirnya apa dia siap menyongsong masa depan beda-beda tetapi tetap hidup saling bertanggung jawab. Hasilnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Yeah.
hasilnya nopo tapi sampean bisa delok itu lho santunya ini yang paling top di Indonesia saya ini ilah ditinggal Nabi Islam yang di Eropa macet ditinggal Nabi yang budal di Cina macet ditinggal Nabi yang budal Afrika macet seluruhnya gak ada yang bergerak macet kabeh tapi Islam yang bergerak ke Indonesia hari ini tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia wong sholat paling akeh Indonesia masjid paling akeh Indonesia wong ngapal Quran paling akeh Indonesia wong haji sak dunia sing antriane 50 tahun hanya Indonesia ini mulanya paling akeh nah orang Indonesia ini nyaman nanti rukun makanya jaminan kerukunan harus dijaga mulanya orang Indonesia ini aku para kiai ini aku nopo mawon rukun dungu ini aku sing rukun karena kiai dok liane nek dungu ijen-ijen kalau ketua aku nyem-nyem-nyem kiai apa isi rukun kiai ini sing dungu santri ini sing amina amin 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 kiai ini paham walhamdulillahirobbil alamin begitu sing dungu kok tambah akeh kijak ning alun-alun jenenge istigho sale takul tahu payung mulane ndang lane pasar bergerak negara tentram kerukunan terjaga pasar bergerak lha negeri sapa sing iso nglakokno kaya ngene nek gak Indonesia lan aman tenang awak nang gresake sing khol ngene pasar sing mlaku bakul dolanan iki sik payu ini Indonesia makanya sing rukun makanya dengan orang-orang yang berusaha membuat ketidakrukunan aja mbok tutno ndonga ijen ana mati ora ngumpul ngoten mboten 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 nah wong ngoten niku aja ditutno niku kejak rusak niku ora cocok karo Indo Indonesia iki rukun ana mati sampai pitung dino ya rukun besek payu tanpa payu larutan penyegar payu sampai pokari payu ini gara-gara pengajian deh lho ini coba karena pengajian mayok lagi angel pemenai kiai kok coba ini pokari nesu ulang ini suku pokari gue nih buatan terima ulang ini suhu tuh rumah sana kiai kurang cairan jadi akhirnya kita menjadi simpul besar peradaban Islam ini yang ngaji oleh Indonesia komplit ntarun menyombong ya kok akhirnya TNI Polri seneng Indonesia bikin ngomong ngaji berbicara apapun silakan pesen karo kiai sampai no musim terorisme kiai kabeh ngomong anti teroris beres masyarakat kiai corona kabeh kiai cerita corona padahal gak paham tolong hati din dosane menungso sak niki niku nggih teng lambe lambene mboten kena dipandhani muni mawon teng medsos mulane lambe kudu dijogo dosa tok sing kaping kalih tangane menungso sing kata paling dosa anggere pun demok kipet ngene-ngene buka utuk-utuk ngene kaya dicempot maka dosa terbesar manusia ada di mulut dan di tangan turunlah corona karena dosa di mulut maka mulut harus pakai masker karena dosa di tangan tangan harus pakai hand sanitizer betul betul padahal kiai ini ngarang saya enggak takut corona. Corona sama-sama makhluk Allah. Cari kiai eleh ini pada makhluk Allah. Gusti Allah yang gawe singo. Rasa wedi singo turun jajar singo. Mati di mut. Enak kok pesen apa karo kiai? Lha kula seneng ngene iki wong pepe loro. Bar maghrib wong bar isya wong sampai jam 10 nang weteng. Pendopone Pak Ganjar ke kantor gubernur. Lha wong ngaji nang kantor gubernur terus ora terus bar ngono mriki, bar podo wong kutho podo wong ndi? Iso ya nek pesen napa sampean. Bau wangi kabeh. Wangi lewat parfum. Wangi wangi menyan. Rokok menyan podo-podo wangi. Napa?
Mencuci cuci dari wong kutho, cuci dari wong desa. Nah, semua ini adalah akibat dari apa? Akibat dari kebersamaan berbangsa dan bernegara. Indah, pun gak demen bu. Ya Allah, jangan sekarang demen, jangan sekarang disuneh. Ya, lu kok ini jadi cerita basunan geseng lu. Ya, setahun ngarep lah sama disini. Jadi jarek nih, lu lagi muka dimah nih, lu rapok. Pulangnya kalau jarek muni amma bakju, lu jarek. Lu pembukaan ini rampung mesti amma bakju. Lu kita pun amma bakju jarek. Ya, ini kayak muka dimah, kayak pembukaan lu rampung. Lu ini jarek mulai ngaji. Jarek. Ini jarek ngaji, kau senang geseng jarek. Saur. Jadi tenang mau naik ngaji kali kurang ngalor ngalor gitu nih. Wong kurang ya seneng ngerasa kipas angin macem. Dukuan gue nih paling beten tahan kan kangkep pernik gue nanya tadi beten saya kipas angin kalau gini. Kalian kira? Ya nung gue nih enak ya yang ini tadi. Lo kita udah perasaan obor ini. Lo langsung tuh kau langsung sini. Siapa ya aneh tuh sampai mampu hijau yang baik yo begini ngaji ini konek ini mulanya tiga ibu saya ini mau naik serius bubar tahu-tahu nanti kalau ngeke-ngeke orang ini hilang gak kena dirasani coba tau ngarep tak cerita enak. Lalu kalau kita tahu ngaji tak kayak kerasa kuyar dia saling ngaji serius sih. Saya tinggal ngaji ni, wong serius tu nanti. Basunan keseng ni, wali-wali malmati yang ini seperti ini wong. Mulai nama kami nengkor, nengkor kan turut tak jelas lagi tentang makam kata. Tang nopo ni, wen ten, tore kau ni wen ten. Nampir tore kau mau lama dia. Wong mau lama dia ni, entuh kau mesti mati. Entuh kau mandi ni rawu, rawu sama yang. Sama yang dungu sama terhubil ramah dimandi tapi bejo sama yang ramah ditungannya ramah ngomong uang ini ramah ditungannya berarti ini keliru ya orang langsung dikembilin ngeru pengiran wali ini dungannya mandi tapi ini keliru langsung dihiling no dan kalau sampean masih keliru rati hiling no uang dungannya panjir apa yang mandi dan ini Syabdul Qadir ini dungannya mandi wali ini. Tapi nek keliru ngono ya langsung jelek no. Numpak unta kok enak jare Syamtil kan kok enak ya numpak unta ya. Niku langsung dicegat karo mendem. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Ya Allah ya. Sakot sing mendem niku takok ya Syekh. Kula niki tukang mendem Syekh. Kenapa kula niki saged dados tiyang sae? Iso pangeran kok. Enten Malaysia kula saya kula niku mboten nate ibadah. Kira-kira wong ra tau ibadah kaya kula ngene niki napa ya iso Gusti Allah ngrubah kula dadi wong ahli ibadah. Ya iso saged mawon. Lah nek ngoten saya jenengan kan tiyang sae apik pol. Napa nggih saged njen Gusti Allah ngrubah wong apik kaya sampeyan kedadi ndableg. Si Abdul Qadir kawani nangis mulih. Ya apa? Kulo kliru ya Allah. Padahal nek ngrasakno numpak jaran enak. Wali-wali niku ngoten, lalu sampean bejone rada beli kulit cicit. Lha nggih. Wali niku ngoten. Sampeyan jeruk karo Nabi Ibrahim ning jowo lak mesti mandi. Nabi Ibrahim lagi jamu tamu ngoten kok watah. Tamune dijamu ngoten niku. Kok watah jamu tamu keimangan kabeh. Lihat jane wong kafir teko. Ndowak blek wis ora tau nurut bedino alok-alok Nabi Ibrahim. Penentang utamanya Nabi Ibrahim kleson jaluk mangan. Ya Ibrahim aku yo kek ono mangan. Ora kok ora tau nurut karo aku malah alok-alok bedino. Kowe iki termasuk anu hatersku. Hatersku. Akhire dhek yo wis rap. Pokoke mbacok pian. Mulih iki yang ning lho. Nabi Ibrahim begitu bangun iki gelo ya Allah. Lah nek wong iku mau ngelih tenan terus kok mati ning dalan piye? Kula iki Nabi Ibrahim. Kang, apa? Cari mangan ora-ora tak cari pangan dari Nabi Ibrahim. Wah, sepanjang dua puramu cari mangan sepiringnya. Malah Nabi Ibrahim gak ada panganan diumeli. Akhirnya sepangan ya dipangan karo ngomel. Begitu wangsel Nabi Ibrahim dawuhi kepada Allah. Ya Ibrahim lah iya. Ku
Kowe lho wong dijalui mangan mung pisan nek ora kokeki. Gara-gara ndablek ra nurut karo kon, ra nurut karo kowe. Wong ngerti ora? Wong iku lho lahir karo aku ora tau nurut jare Gusti Allah. Nek tetep bojone tak imangan. Lek ya ngaten iki ya Allah, ya Allah ya sembrono ya. Lha lu wali mbahan wis termasuk wali-wali sing generasi wali maulama dia, wali akmalia, ngono dene u. Iku tak jelas no, iso mbeng tau ngarep meneh mau kumpul murid pada tawane. Iso tak jelas no. Jadi itu mulai mengaji kayak buka timawe rampung. Itu salah kan men tau aja lah masalah keseng ini udah wali wali ini misalnya kan ini download wali ini butuh apa-apa kan download kalau rabbun Allah semesta kamu tatan nasalu alimul malaika Allah takhafu wala tahzan mis ngono ae ora apa-apa kan tak jelas ngono wes sing penting sampean bahagia menjadi orang Islam di Indonesia tenang wa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.